Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu sekali lagi dalam satu lagi episode Kembali Fitrah. Kali ini seperti biasa kita akan ada lagi seorang tetamu istimewa kita, dan bersama saya sekarang adalah Michelle Chu. Apa khabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang ke program Kembali Fitrah untuk episod yang baru ini. Baik, mungkin Michelle, kita nak kenalan sikitlah. Boleh cerita tak bagaimana Michelle mula-mula mengenali Islam itu sendiri? Saya mula mengenali Islam ketika dia actually by life lah. Ketika sekolah, kawan-kawan yang main peranan, sebab saya sekolah Melayu dan sekolah kebangsaan. Aha, yeah. Kawan-kawan yang ajak saya masa diorang ada exam, ada baca Yasin apa semua, saya pun follow. Dan ada kawan-kawan yang hadiahkan baju kurung, yang beritahu tentang Islam sebersedikit sajalah. Masa sekolah rendah itu ya? Sekolah menengah. Sebelum menengah? Tapi sekolah rendah? Sekolah rendah, saya darjah 1 dah sekolah Cina dekat Pinghua. Lepas tu saya ke SK Simpan 5. Okey, baik. Alhamdulillah. Maknanya semasa itu Michelle sudah ada hubungan dengan masyarakat umat Islam. Dan bagaimana pandangan Michelle terhadap mereka? Bagi pendapat saya, masa dulu tu saya ingat sebab kita semua ada agama masing-masing. Macam Chinese, kita dah diajar bahawa Chinese agama Buddha, India agama Hindu. So saya ingat agama Islam adalah untuk agama orang Melayu. Saya rasa itulah satu kesilapan besar dalam pendidikan itu. Yeah, maknanya menstrukturkan, meletakkan agama itu mengikut bangsa. Betul. Ataupun bangsa ini mesti agama ini. Walhal Islam itu untuk semua kan? Betul. So bagaimana boleh Michelle tertarik dengan Islam selepas itu? Saya tertarik sebab ada beberapa fasa hidup yang mana keluarga saya sendiri bertukar-tukar agama. Oh ya? Bertukar-tukar agama, iaitu daripada agama Daihonzon, agama Buddha, Jepun. Lepas tu tukar kepada Taoism, lepas tu tukar yang terkini, mak saya Kristian. So saya jadi fikir mana satu agama yang saya perlu pegang dan mana satu yang betul. Itu sebab itulah saya mula mencari. Masa pencarian tu maknanya Michelle mempunyai latar belakang yang mana keluarga yang mencari agama. Ya. So Michelle pun dalam masa yang sama juga mencari sesuatu untuk kebenaran dalam hidup. Dan bagaimana boleh jumpa Islam pula? Sebab bila family dah bertukar-tukar agama, saya menghadapi masalah konflik ujian dalam hidup. Saya dulu lahir dalam keluarga yang susah dan saya adalah anak sulung, dan saya kena bertanggungjawab untuk family saya sebab mak ayah saya dah tua, agak tua. So saya memikul beban tanggungjawab tu dan menghadapi masalah. Saya tak tahu apa yang saya kena buat untuk menghadapi kesusahan tu. Saya tak ada tempat bergantung. So sebab tempat bergantung saya setiap kali berubah, so saya mula mencari diri saya. Saya nak tahu apa sebenarnya tujuan hidup saya dan siapa saya ni. So itulah saya, bila saya dah jumpa mimpi saya tengok Kaabah, orang berpusing. So saya mula bertanya dengan kawan-kawan saya. So daripada situ, satu persatu kawan-kawan bagi tahu, explain tentang kita kat sekolah dulu ada belajar tamadun Islam. Ya, betul. So pandangan saya just umum sahaja waktu itu. Masa itu belum lagi. Dan bagaimana pula detiknya bahawa saya mesti Islam? Saya mimpi yang ada satu hari itu, saya mimpi satu padang tu semua penuh dengan orang. Lepas tu semua tengah struggling untuk macam menghala ke satu tempat. Tapi dalam mimpi saya tu, saya hairan sebab lorong saya pergi tu, kenapa tak ada yang clash kat situ. Saya jalan straight je, saya senang, saya tak ada halangan. So bila saya pergi dekat tempat lorong tu, saya nampak cahaya, ada tangga, dan saya cuba untuk naik. Bila saya naik separuh jalan tu,
ada orang yang kat bawah tu tengah tarik kaki saya. So saya okey tak apalah saya nak naik. Saya ternampak ada satu tangan, tangan yang cuba pulurkan tanganlah. So saya nak sambut. Saya sambut tangan dia, saya naik. Lepas tu saya tengok bawah dia dah tutup. Semua macam crying, macam jerit-jerit kat situ. Lepas tu baru bila saya nak tengok siapa orang tu, saya tahu dia lelaki, saya tahu dia pakai jubah putih dan itu saya nampak sangat indah. Saya berada di tempat yang sangat indah dan saya nak tahu siapa orang tu, saya tak tahu siapa. Terus saya dah terbangun. Okey, rasanya kisah semakin menarik dan kita akan sambung selepas ini. Jangan ke mana-mana. Alhamdulillah kita bertemu sekali lagi dalam Kembali Fitrah. Mbak Michelle, tadi kan kisah kita sangat menarik sebenarnya. Ada orang membantu Michelle dan seterusnya macam mana, apa yang berlaku? Saya selalu ada walkman. So walkman tu saya dengar kat telinga, zikir-zikir. So itulah masa cara. Masa tu dah dengar zikir ke dah? Ya. Yeah. Oh really? Yang doa taubat. Saya menghadapi masalah, saya malam saya akan pasang. Itu cara saya untuk menenangkan diri sebenarnya. Oh ya ke? So itu sebab kawan kata zikir itu adalah penenang hati. So saya mengambil inisiatif tu. Saya tak tahu macam mana nak nak recite, tapi saya pasang dekat telinga. So itulah cara sampai saya tertidur. Itu cara saya untuk menenangkan tiap, diri. Tiap hari? Tiap malam. Masya-Allah. So lepas itu bagaimana pula mulanya Michelle boleh syahadah? So saya bila saya satu malam tu saya nangis, ada satu masalah yang sangat-sangat besar. Saya nangis, saya tanya Allah, kalau saya nak cari siapa diri saya. So Allah jawab soalan saya. Bila esoknya saya rasa tenang, saya nak pilih Islam. Sebab malam tu saya berdoa, Tuhan, wahai Tuhan, siapa pun diri kau tunjuklah siapa diri saya ni untuk buat keputusan yang betul. Sebab saya tahu kalau masuk Islam mesti dah tak boleh nak keluar apa kan. So saya nak pilih jalan yang betul-betul selamat, yang saya confirm inilah jalan untuk masuk syurga. Ini yang jalan Allah yang tentukan. So bila saya bangun daripada mimpi tu, saya dah decide okay, aku nak masuk Islam juga. So I contact my best friend, which is masa tu saya kerja, kawan baik saya, Tasnim. Dia masa tu dia belajar di College Universiti Islam Selangor, KUIS. So dia lah yang arrange untuk ahli majlis masjid dekat KUIS tu. Saya syahadah dekat situ pada 30 September 2011. Alhamdulillah. Tahniah. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahuwataala yang memberikan kepada kita hidayah itu. Tetapi perjalanan untuk meneruskan sebagai seorang Islam itu bukan satu perjalanan yang mudah. Memang saat kita syahadah memang ramai orang datang, ucapkan tahniah diri. Tetapi perjuangan hidup adalah selepas itu sebenarnya. Bagaimana Michelle melalui liku-liku hidup sebagai seorang Islam? Okay, saya sebenarnya pada hari itu saya dah pakai tudung sebab saya dah azam saya nak jadi orang Islam yang betul. Saya nak ikut apa yang Allah suruh betul-betul. Yes. Sebab kawan saya cakap dia hadiahkan tudung, dia hadiahkan baju yang betul. So saya dapat Al-Quran, saya dapat petunjuk buku-buku lah, reference kan. Lepas tu hari tu juga saya buat keputusan untuk call ayah saya. So saya bagi tahu masa tu ayah saya macam dah tahu yang saya akan masuk Islam. So dia dah macam dah tahu. So saya cakap, "Daddy, saya dah Muslim." So dia macam, "Ya ke?" Okey, tanya. Dia cakap macam tu. Really? Dia ucapkan tanya lagi? Dia cakap tanya. So dia cakap, "Your mommy tahu tak?" Lepas tu saya cakap, "Tak tahu, saya bagi tahu you dulu." Sebab dia lebih tenang. So dia cakap okay, saya tolong bagi tahu mak saya. So itu permulaan saya. Saya ingat okay. So saya pun duduk di rumah kawan baik saya tu.
saya duduk selama seminggu lebih dan dia beri saya motivasi lah. Dia ajar saya solat, dia ajar saya Al-Fatihah. So bila menghadapi masalah, saya mula menghadapi kesukaran masa demi masa. So ujian-ujian tu saya anggap sebagai pelajaran dalam hidup saya. Memang susah, memang saya rasa susah, tapi bila as a Muslim saya tahu, saya belajar di Ildas dulu, ada ustaz tu cakap la yukallifullahu nafsan illa wusaha, surah Al-Baqarah ayat 286, iaitu Allah bagi ujian tu sesuai dengan apa yang kita kena hadapi, dan ujian tu yang akan menaikkan kita punya darjat, dan ujian tu yang sesuai. Yang penting kita kena usaha, usaha untuk keluar daripada kesusahan tu, usaha untuk belajar, usaha untuk menuntut ilmu, itu yang penting. So bila kita usaha untuk keluar daripada kesusahan, kita akan mendapat kekuatan melalui ujian. Alhamdulillah, ini suatu perjuangan yang cukup ketir, tetapi Michelle dapat melalui proses tersebut dengan berjaya. Dan rasanya apa pandangan Michelle sebenarnya dengan Islam itu sendiri? Islam itu sebenarnya satu agama yang indah dan yang mudah, kan? Bagi saya, Islam tu memang sangat indah, sangat lengkap, sebab dia daripada zaman dulu sehingga zaman sekarang. Apa yang membuatkan Islam nampak tidak indah adalah kerana kesalahfahaman kita, masyarakat kita terhadap Islam. Sebenarnya apa-apa jawapan yang you nak cari ada dalam Al-Quran, apa-apa jawapan yang you nak tahu ada dalam Al-Quran. You just seek for the right person. You kena cari, kalau you nak cari sesuatu ilmu, perlulah mencari pada ahlinya. Sebab tu bila kita mencari pada ahlinya, baru kita tahu. Jangan tanya pada orang yang belum tahu apa sebenarnya Islam. Ya, so kita tanya pada guru. Guru siapa? Kita kena tanya pada ahli fiqh ke, kalau kita nak tanya fiqh. Kalau kita nak tanya berkenaan sunnah, kita tanya pada orang yang mengamalkan sunnah. Itu yang bila saya rasa indah, sebab memang senang, kita just follow je Al-Quran. So semua jawapan ada kat situ. Islam itu memang telah diaturkan oleh Allah Subhanahu Taala sesuai untuk diamalkan oleh manusia. Sebab Allah yang cipta kita, sepatutnya Islam itu sesuai untuk manusia lah, kan? Alhamdulillah. So begitulah perbincangan kami, dan kita akan berehat sebentar. Jangan ke mana-mana, kita berjumpa selepas ini. Sekali lagi dalam Kembali Fitrah, dan alhamdulillah bersama saya tetamu kita kali ini ialah Puan Michelle Chu. Baik, Michelle, kita lihat bahawa Islam itu merupakan agama yang indah, merupakan agama yang cantik yang dibawa oleh Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan baginda merupakan satu contoh yang terbaik untuk orang Islam. Dan bagaimana Michelle melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh untuk umat Islam itu sendiri? Rasulullah adalah pelengkap kepada semua Nabi Allah yang dipilih. So Rasulullah merangkumi, dia adalah contoh untuk semua umat. Semua umat, bukan saja orang Islam tapi orang bukan Islam juga. So dia adalah contoh untuk kita ikut. So kita belajar Islam, kita belajar iman, dan kita kena juga belajar tentang tasawuf, iaitu mendidik roh kita. So bila kita amalkan ibadah, belum tentu cukup kalau kita tak didik melalui rohannya. So bagi saya, saya belajar Islam ni secara berperingkat selama 8 tahun. Saya nak share kepada semua orang Islam ataupun non-Muslim sekalipun, carilah siapa diri anda, carilah apa tujuan hidup anda, sebab ini adalah apa yang kita pegang. Sebab hidup kita bukan di dunia saja, kita hidup untuk di sana nanti. Rasulullah mungkin sedang tunggu kita. So kita didik hati kita melalui tasawuf. So kita kena amalkan sunnah Rasulullah. So saya pandang
kita boleh sebagai orang Islam yang pada awalnya 5 tahun pertama saya sangat menghadapi ujian yang banyak. Rukun Islam dah jalan, rukun iman dah jalan, tapi kita faham. Tapi macam mana nak buat adalah mengikuti Rasulullah punya cara, iaitu kita daripada kita tidur macam mana, kita bangun daripada tidur nak kena baca apa, daripada kita macam mana nak solat, macam mana nak cara nak makan, itulah cara Rasulullah. So kita ikut je cara Rasulullah, dan cara itulah sebab Rasulullah adalah bila kita rasa sayang, kita cinta. Sebab agama ni sebenarnya agama Islam adalah agama cinta, tapi orang salah faham. So kita cari diri kita, cari apa itu Islam, mana jalan yang kita perlu jalan, itulah yang kita kena pegang. So akhirat nanti insyaAllah kita niatkan untuk Allah, insyaAllah. Ramai kalangan orang Islam itu sendiri pun tidak meletakkan Nabi Muhammad SAW sebagai idolanya. Kita rasa cukup sayang, maknanya kita mempunyai contoh ikutan yang terbaik, tapi kita tidak mengikutinya. Akhirnya kehidupan kita tak teratur. Sebab itulah kehidupannya tidak dijalankan mengikut kaedah Islam itu sendiri. Sebab Nabi itu menunjukkan contoh yang terbaik, dan akhlak Nabi adalah akhlak yang terbaik, kan? Baik, Michelle, bagaimanakah Michelle nak menasihatkan bagi mereka yang ingin mengetahui Islam itu sendiri? Jika nak tahu tentang Islam, kita terutama sekali kita bulatkan kepada hati kita, tekadkan dalam hati kita nak cari Allah, kita nak cari siapa diri kita, dan kita nak cari tujuan hidup kita. So melalui situ kita cuba cari circle mana yang kita kena pergi, iaitu jemaah mana yang kita ni. Cuba kalau kita berada dalam, kita kena pilih siapa yang dalam circle kita. Kalau circle kita positif, insyaAllah kita akan positif. Sebab orang sekeliling kita adalah memainkan peranan faktor yang penting untuk kita berinteraksi, bersosial. Maknanya kita hendaklah sentiasa mencari maklumat, mencari malah kita kata di hujung jari itu banyak maklumat sebenarnya, tetapi kita kena pada tempat dia dan dengan orang yang betul lah. Alhamdulillah. So cukup seronok saya dapat bersembang, tapi sembang yang bermakna dalam episod bersama dengan Puan Michelle. Dan kita ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Michelle yang sudi bersama kami dan juga berkongsi dengan penonton di rumah. Baik, begitulah kali ini Kembali Fitra. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam episod yang akan datang dengan tetamu yang lain pula. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat 20 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berpaling daripadanya. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, hendaklah kita sebagai seorang Islam, kita sentiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Rasul menjadi contoh kepada kita. Allah Subhanahu wa taala telah menggariskan panduan untuk kehidupan sebagai seorang manusia, sebab Dia menjadikan kita dan kita adalah hamba-Nya. Hendaklah kita sentiasa taat kepada perintah Allah dan jauhilah larangannya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul menjadi panduan kepada kita dalam amalan kehidupan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepatutnya lah menjadi contoh ikutan kita, sebab Nabi itu sendiri adalah ikutan kita yang terbaik. Kita berharap semoga semua akan menjadikan kita sebagai seorang Muslim, seorang yang sentiasa taat perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan mengikuti segala arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan hendaklah kita masuk Islam secara keseluruhannya. Sekian. Terima kasih.